romon para alimul ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bilusus yang saya hormati Bapak penghulu bersana Bapak Ustadz Pendi, yang alhamdulillah beliau lebih awal hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Syaiful Bait tuan rumah Bapak Kamsin Swastra beserta Ibu Sopria sekeluarga, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan rombongan keluarga besar calon mempelai pria, yakni Bapak Idris beserta keluarga dan rombongan. Kedua calon mempelai yang berbahagia, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, walaupun diguyur hujan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka bersama-sama kita menyaksikan acara prosesi akad nikah putra-putri kita, yaitu Ananda Silvia Francisca dengan pasangan calon pria, yaitu Ananda Muhammad Imanuddin Nur bin Idris. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada keariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini tentunya kami atau saya pribadi izinkan untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama acara pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu acara inti prosesi akad nikah, acara terakhir penutup doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejak acara yang pertama, acara pembukaan, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara demi acara berjalan lancar tanpa satu halangan apapun. Baiklah, menincak acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang pak insyaallah akan dikumandangkan oleh Al Ustadz Olan Maulana. Dengan segala hormat kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من نفس
Azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Olan Maulana yang telah menggunakan ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Qur'anul Karim tadi mendapatkan petunjuk dan barokah. Dan semoga kedua calon mempelai hidup berbahagia rukun, dijadikan rumah tangga sakinah mawadah, dipanjangkan jodohnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan baiklah, menincak acara selanjutnya, acara inti yang kita nanti-nanti, acara prosesi akta nikah yang akan dipandu oleh Bapak Penghulu. Begitu, dengan segala hormat kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjaini dzakara wal unsa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Besar Bapak Kamsin Suhastra selaku Sahibul Hajat, yang terhormat Keluarga Besar Bapak Muhammad Idris selaku calon besan dari Bundar, yang kami hormati para bapak, para ibu, para ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para ketua RT dan RW, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya tidak bisa disebutkan nama satu persatu, wabil khusus kedua calon mempelai yang sangat amat berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah pada pagi ini kita masih dapat bersilaturahmi, bertatap muka kembali dalam suasana yang penuh kebahagiaan untuk menyaksikan pernikahan putra-putri kita yang sebentar lagi kita laksanakan dan kita saksikan bersama. Dan mudah-mudahan pernikahan ini mendapat keriduan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja acara inti, yaitu pengucapan ijab kabul. Insya Allah rukun nikah sudah lengkap. Satu,
calon pengantin laki-laki, yaitu Andana Muhammad Imanuddin Nur. Yang kedua, calon istri, yaitu Ananda Sylvia Francisca. Yang ketiga, wali. Ini wali ayah kandungnya sendiri. Yang keempat, alhamdulillah ini banyak saksi. Namun sah tidaknya pengucapan ijab kabul nanti dua orang saksi. Saksi pertama adalah Bapak RT Ebo. Saksi kedua adalah Bapak Ustaz Ahmad Muhimin. Yang kelima adalah ijab kabul. Ijab adalah kata-kata dari wali, sedangkan kabul adalah penerimaannya atau jawabannya. Kang Muhammad Imanuddin Nur, sudah siap kabulnya? Bahasa naon Indonesia. Dites apa langsung baik? Tes jalannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن ركب عن سنتي فليس مني. وقال يضان ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأشقياء. قولوا جميعا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وزوجكم على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Ya Muhammad Imanuddin bin Muhammad Idris, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya setia peran Siska dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Silvia Francisca binti Kamsin Suhasra dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala angkuli sahabati ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamdan naimin hamda yuafini amma huwa yukafi umajidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li zirali wa zikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunji nabiha min jamil akhwali wal afwaj wa taqdila nabiha min jamil hajat wa tutahir nabiha min jamil syai'at wa tarafa'u nabiha indaka ala darrajat wa tubaligun nabiha salogu yati min jamil khairati fil hayati wa badal mamati innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa walib bainahuma kama alafta Ibrahim wa Sarah walib bainahuma kama alafta Yusuf wa Zalikha au kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra au kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana bil khair wa balig muruna bil khair fi dinina wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salli wa salim ala jamil ambil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin serta para undangan yang berbahagia, alhamdulillah, pelaksanaan ijab kabul telah selesai dilaksanakan dengan baik, lancar dan jelas serta memenuhi ketentuan syariat Islam. Maka dengan terpenuhnya pengucapan ijab kabul ini, kami atas nama petugas kantor urusan agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan ini menyatakan bahwa pasangan antara Ananda Muhammad Imanuddin Nur dengan Adinda Sylvia Francisca, kamu berdua telah sah secara hukum sebagai suami istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah menurut syariat Islam, sah juga menurut perundangan perkawinan. Selamat menempuh hidup baru, kita doakan bersama. Semoga pengantin yang baru saja resmi sebagai suami istri ini mendapat limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kepada keduanya diberikan kekuatan untuk mengatasi berbagai problema dalam menempuh hidup baru ini, dan semoga dipanjangkan jodohnya, dimuriahkan rezekinya, diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, rupanya selesailah sudah tugas kami dalam percatatan perkawinan ini. Kami selaku petugas menghaturkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan dan kehilapan, dan kami juga mohon pamit kepada rekan kami itu Pak Idris ya, karena kami juga ditunggu oleh keluarga yang lain dengan acara yang sama. Sekian dan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian, selesailah sudah acara demi acara dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya marilah kita doakan dulu yang mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan jodoh yang langgeng, dijadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan barangkali hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara salam-salaman, dipersilahkan kedua mempelai untuk bisa berdiri atau bersampingan.
Mohon perhatian para tamu undangan, Bapak dan Ibu. Setelah acara bermusyafah atau bersalam-salaman, kami atas nama keluarga kami mempersilakan untuk mencicipi hidangan ala kadar yang sudah kami sediakan. Kepada Bapak Ibu para tamu undangan, apabila telah bermusyafah, bersilaturahmi, bersalam-salaman, mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, dipersilakan untuk langsung menuju ke tempat hidangan yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Silakan Bapak ya. Special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of us.